kabarnya kalau di depan. Ringan. Tentu maju konspirasi kisah lelaki miskin di India bernama Dana Maju sempat jadi pemberitaan hangat media massa karena menggotong jenazah istrinya dari rumah sakit sejauh 12 km. Rabu subuh 24 Agustus 2066 km dan usia. Karena riset staf rumah sakit, Maji dan keluarga akhirnya membawa jenazah Amal yang sudah mati langsung membawa. Setelah berjalan sejauh 12 km, keluarga miskin ini mendapat simpati masyarakat. Mereka dibawakan mobil ambulan, lalu mengantarnya pulang sampai ke kisah-kisah dramatik yang dialami Maji terjadi di banyak tempat di belahan dunia ini. Jangan-jangan di Indonesia. Teater Popol mencoba mengikatnya ke panggung dengan ruang terhadap kalor dan bentuk peruncakan yang lain. Amin. Naskah dan sutradara, Oli Sema, Ako, Roby Akbar, dan Dian Anggaini, Penata Rusuk, Yudi Seman, dan Imam Baskin, artis panggung David Lovers Aura dan John Setiawan, penata lampu Ewi Tok, penata kostum Aspira Pabio, dokumentasi foto dan audio Andres Apandi dan Erwin Saja. Inilah dia produksi ke-8 Teater Foto. Selamat menyaksikan.
catatan secara iris dan merajah tubuhmu jadi asip-asip kota. Cahaya yang tersekat kemarahan. Jagat-jagat mertun yang menjaga di setiap tikungan jalan. Aku bukan juga kelopak pajak. Membangunkan tubuh di atas tembikar. Kecumbui kadarban. Bangku kain yang berhimpit diam. Kamar tidur kita terlalu sempit dan penuh ketakutan. Empat sisi tembok yang tercoret caci maki dan kekalahan. Aku mengingatinya. Berapa kali kita bertemu dan kau menari. Aku juga mengingat ini. Berapa kali kita berpapasan dan kau menetis pergi. Tidak sedang memainkan simfoni polisa menembus kabut-kabut atau etuk-etuk dongeng dari legenda masa lalu. Karena aku tahu kaulah perempuan terkasih itu. Putri tercintaku, menarilah seperti amal merentang jalan penuh lubang, menarilah. Aku ingin memungut ribuan kata yang berserah di kampung kita, lalu menyanyikan lagu cinta bagi Orisa. Menarilah sayang. Abah dan Melkar sudah dekat. Tinggal beberapa kilometer lagi kita akan sampai, bertemu dan menemui orang-orang tercinta. Ya, jauhlah, menarilah. Aku ingin memungut ribuan kata yang berserak di kampung cinta. Lalu menyanyikan lagu cinta.
Polisi bukanlah masalah. Kota ini telah berubah. Tak kutemui sedikit pun keramahan dan tegur sapa. Seperti ketika masa remaja ku berkunjung ke rumah. Orang-orang ucapan dirinya sendiri-sendiri, tapi tak saling menyapa. Persis seperti kejadian di rumah sakit itu. Mereka semua bekerja untuk negara. Mereka melakukan apa yang diperintahkan dan diperbolehkan oleh negara. Kau ingat ketika kita sampai di kota ini 5 hari yang lalu di rumah sakit itu, bahwa pemandangan yang kita lihat sama sekali tak sesuai dengan kenyataan. Orang-orang pedestrian yang ramah berlatarkan taman hijau. Orang-orang berseragam putih penuh damai. Gedung yang kokoh, anggun. Tapi kenyataannya, mereka semua begitu asing bagi kita. Anda dari mana? Begitulah petugas rumah sakit ini menyapa. Siapa yang mengantarkan Anda kemari? Kami datang sendiri. Kamu bekerja? Saya buruh. Di mana? Mirga. Maksudku, apakah kamu buruh pabrik? Bukan. Saya buruh tani. Kamu bawa KTP atau kartu keluarga? Iya, saya bawa. Apa agamamu? Kenapa Anda tanyakan hal itu? Jawab saja, kamu beragama apa? Hindu. Buddha. Satu saja. Hindu. Begitulah mereka menanyai. Kau ingat? Ya. Aku hanya ingin menjawab dengan singkat dan pendek saja. Tidak boleh balik bertanya. Apalagi menanyakan apa hubungan agama dengan berobat. Tidak boleh. Istri, ini rumah sakit. Mereka tidak membuka debat untuk itu. Orang-orang seperti kita diterima saja sudah beruntung. Thank you.
kita punya cinta. Tidak ada kekerasan. Kita tidak akan miskin. Jangan tinggalkan aku.
Aku tak mau sendiri. Aku tak mau orang-orang itu datang menemui kita dan membawa kembali ke bangsa asing itu. Aku yakin kamu masih ada di sekitar sini. Kamu hanya memberiku kesempatan untuk beristirahat sebentar. Tapi yakinlah, aku masih kuat. Kaki itu, punggungku, nafasku, aku belum menyerah. 12 kilometer bukanlah jarak yang jauh. Tapi cuma kamu tahu, aku juga sering berjalan lebih jauh dari itu. Ini berani semua mendaki bukit-bukit di kampung kita. Berpura-pura lah bahwa harta
tidak bisa menolak sakit, tidak bisa menolak demam, tidak bisa menolak maut. Yakinlah bahwa kesusahan yang menimpa orang kaya sama dengan kesusahan yang menimpa orang miskin. Alma, thank you.
tidak ada lagi yang tersisa. Tidak ada lagi yang tersisa. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Mereka merampasnya. Mereka merampasnya. Mereka merebutmu dari kami. Mereka merebutmu dari kami. Mereka memisahkanmu dari kami. Mereka memisahkanmu dari kami. Mereka satu pasukan. Banyak sekali. Banyak sekali. Aku tidak sanggup melawan. Aku tidak sanggup melawan. Aku tidak kuat. 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 Dari sebuah poin saya masuk.